Jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hingga Kamis sore masih terendam banjir. Ketinggian air sekitar 40 cm. Air menggenangi jalan sepanjang 1 km. Antrean panjang kendaraan pun terjadi hingga lebih dari 3 km. Antisipasi tingginya kepadatan kendaraan, petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon melakukan sistem kontraflow selama 1 jam sekali. Sementara itu, banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan, yakni Pangenan, Susukan Lebak, Gebang, dan Kecamatan Losari. Sebagian lokasi ketinggian air bahkan hingga 1 meter. Petugas BPBD dan Basarnas tetap disiagakan mengingat di wilayah Cirebon intensitas hujan lebat diprediksi masih akan berlangsung hingga malam hari.